Allah sebut juga dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Allah kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, sabar, sabar duduk bersama orang miskin yang sentiasa berdoa kepada Allah, beribadat kepada Allah pagi dan petang. Sabar. Kenapa Allah suruh sabar? Sebab bila Allah suruh sabar, satu perkara yang sukar. Duduk bersama orang miskin bukan senang. Kenapa? Sebab kita tidak ada pulangan apa-apa, pulangan duniawi. Bahkan mungkin kita akan keluarkan duit untuk mereka. Dan orang miskin ini banyak kerenahnya, banyak permintaannya, banyak masalah. Maka kamu kena banyak sabar. Berbeza dengan kamu duduk bersama pembesar, bersama orang kaya, kamu tak perlu diarahkan bersabar. Sebab ramai manusia bersabar untuk duduk bersama orang kaya. Kenapa? Sebab mereka ada hasil, ada pulangannya. Tapi duduk bersama orang miskin, ramai tak sabar. Maka Allah perintah pada Nabi, sabar, sabar, duduk bersama orang miskin. Mereka dalam miskin harta, miskin pula agama, kamu pula jauhkan diri pada mereka, mereka semakin kecil hati dan semakin jauh daripada agama. Kalau kamu Muhammad dan orang yang beriman tidak dekatkan diri pada orang miskin, siapa lagi akan dekatkan diri pada orang miskin? Siapa lagi? Orang kaya tak mungkin. Orang kaya dengan urusan mereka, harta mereka, tak ada masa nak jenguk orang miskin. Maka orang beriman sahaja yang ada masa dan ada rahmat dalam hati mereka untuk mencari orang miskin, untuk berdakwah pada orang miskin, untuk memimpin tangan-tangan orang miskin supaya mereka selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala.